Alright, Liga Super Match Week yang ke-12 yang merupakan second last match week sebelum tamatnya first round untuk Liga Super 2023. Jadi selepas aku sendiri pun terciduk dalam match week yang lepas, langsung tak sempat nak cover mana-mana match, tekangan masa lah orang kata. Jadi untuk match week yang ke-12 ni, jom kita tengok apa yang berlaku. Betul ke ada kemenangan yang dibantu oleh pengadil? Okey, untuk match week yang ke-12 ni, aku nak tengok dulu dalam match Negeri Sembilan tentang pasukan Kelantan United yang berakhir dengan keputusan 3 sama. Kalau kata kita tengok based on paper, sebenarnya tak ada masalah pun untuk anak-anak buah K Devon mencatat kemenangan dalam match ni. Tapi bila kita tengok balik kepada line up yang diturunkan oleh Devon, kita tahulah kenapa result waktu half time macam tu. Kau bayangkan Kelantan United ni merupakan sebuah pasukan yang tercorot dekat Liga Super, langsung tak pernah mencatatkan satu pun kemenangan sepanjang season 2023 ni. Tapi bila bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan, awal-awal lagi dengan baik hatinya bagi satu giveaway goal untuk pasukan Kelantan United di hadapan. And up bila masuk je second half, mungkin selepas teruk dikutuk, dikecam, dicemuh dekat stadium, barulah Devon ni terfikir, apa kata aku ikutlah cakap-cakap fans dekat media sosial dan sebagainya. Keluarkanlah player-player senior macam Mahali dan juga Zakwan yang seolah-olah tak mampu untuk cope with the pace yang dibawa oleh player-player Kelantan United pada perlawanan tersebut. Memasukkan fresh leg yang lebih muda macam Sean Savarash dan juga Silver yang betul-betul membawa impact, mampu untuk meningkatkan intensity diorang apabila menyerang. Tapi apa-apa sekalipun, dua pertukaran yang sangat-sangat penting dilakukan oleh Devon waktu second half tu aku puji. Terutama dengan kemasukan Hafiz Ramdan yang masuk je first touch terus boom, satu gol yang menaikkan terus semangat player-player pasukan Negeri Sembilan lepas tu. Boom. In the end, dengan keputusan seri 3 sama ni aku rasa fair and square lah. Mendakan player-player Kelantan United pun lepas diorang leading sekali lagi 3-2 lepas tu, nampak tak mampu untuk kekalkan, cuba untuk bertahan. Sebaliknya pasukan Negeri Sembilan yang nampak lebih bernafsu dapatlah satu gol yang mungkin luck lah Filimon Anji, satu lob yang terus menerjah jaring kat hujung perlawanan. Next, kita tengok pula satu lagi match yang melibatkan pasukan Kelantan yang sedang bermasalah, yang turun menentang pasukan polis ataupun PDRM. Senang cerita, polis yang biasanya menyiasat orang turun untuk menentang sebuah pasukan yang sedang disiasat oleh FIFA. Selepas sebagai isu yang melanda pasukan Kelantan sejak kebelakangan ni, manajemen pun decide untuk sack orang yang bermasalah tersebut. Dapatkan pula Frank Bernhard yang mungkin mampu untuk ubah nasib pasukan. Match ni sebenarnya adalah satu contoh terbaik betapa motivation sebelum perlawanan ataupun dekat padang latihan akan reflect kepada performance player-player waktu hari perlawanan. Sebenarnya dalam match ni aku boleh nampak macam mana seorang striker import yang dah pun berusia 36 tahun iaitu Uche Akbar yang tidak lagi memiliki pace ataupun fizikal yang kuat macam zaman dia dekat Melaka United dulu. Tapi bila turun menentang pasukan Kelantan dalam match ni, dia seolah-olah macam 10 tahun muda weh. Senang gila untuk beat 2-3 orang defender pasukan Kelantan yang nampak seolah-olah nak kejar tak nak kejar bola tu sama banyak je weh. In the end, pasukan Kelantan walaupun memiliki dua orang striker yang tinggi lampai iaitu Akin Adir dan juga Nuhar Marong, aku tak tahu apa sebenarnya motif diorang untuk keluar menyerang. Nampak diorang ni seolah-olah macam clueless, langsung tak ada idea. Ditambahkan pula dengan ketiadaan si Fuentes dekat atas padang. So selepas ditewaskan dengan jaringan 4-1 dekat home ground sendiri, dengan nasib Frank Bernhard pun seolah-olah tak tahulah lepas ni ada lagi ke tak, bolos sebanyak 43 gol dalam 12 match, tak sampai separuh lagi weh perjalanan Liga Super. Aku jangan buat dia marah, aku jangan terkejut waktu hujung season nanti kalau kata ada seorang brother pakai seluar jean, pakai topi merah, duduk jadi coach untuk pasukan Kelantan. Boom! Seterusnya kita tengok pula apa yang berlaku dalam match Sabah yang turun menentang pasukan Perak. Untuk match ni aku tak nak sentuh banyak sangat tentang pasukan Sabah, memandangkan dia orang punya first half performance tu bagi aku almost perfect way. Jadi untuk leading 3-0, jadi untuk pegang game dengan sangat-sangat baik. Tapi aku lebih nak fokuskan kepada skuad bimbingan Lim Tiong Kim iaitu pasukan Perak, yang mana seteruk-teruk performance dia orang sekarang ni, aku boleh jamin lah dia orang ni takkan tamatkan season 2023 di tempat yang tercorot. Sebabnya pasukan Perak ni sebenarnya sebuah team yang memiliki pool of yang talent yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. The only problem untuk pasukan Perak, macam aku pernah cakap dalam video-video yang lepas, dia orang sebenarnya tidak memiliki quality import yang sangat baik selain daripada Sandeep Afolabi. Tapi dari segi technical ability, semangat juang, semangat berpasukan dia orang ni, aku sebenarnya sangat-sangat puji. Sebenarnya dalam match ni, walaupun ketinggalan dengan scoreline 3-0, beraksi seolah-olah macam tak nak main je waktu first half tu, bila masuk je second half, kita nampaklah adanya semangat juang, cuba untuk attack, kemasukan player-player dekat bangku simpanan, contoh macam Wan Z
Haziq Aikal, Fahmi Daniel, Harith Naim yang betul-betul membawa impact. Akhirnya berjaya jugalah membawa sesuatu kepada pasukan Perak. Walaupun dari segi pengalaman serta kualiti player import, jurang dia sangat-sangat besar antara kedua-dua tim ni. Ditambahkan pula dengan peranan baru yang diberikan oleh Dato' Ong pada Badrul Bakhtiar sejak akhir-akhir ini, beraksi selaku free roll ataupun number 10 backup kepada Darren Law. Walaupun Bad turut mensisirkan satu peluang yang dah tak ada orang dah dalam gol, tapi dia tetap tenang tinggi miss of the season contender sekarang ni. Tapi orang kata tu buang buruk lah. Dia maksudkan satu gol melalui header yang sangat-sangat cantik. Apa-apa sekali pun geng, untuk pasukan Perak ni aku kesian sebenarnya. Dan aku harapkan untuk second transfer window bila buka nanti, 1XOX bagilah dana untuk Lee Jong Kim. Cari seorang striker import. Cari seorang striker import. Cari seorang striker import. Sendirilah. Next, kita tengok pula apa yang berlaku dalam satu lagi klasik match antara JDT yang turun menentang pasukan Seri Pahang. Selepas Fandi Ahmad berazam bertekad untuk defend bermati-matian, kalau kata kena park the trailer pun dia akan park trailer lah dekat SSI, janji tim dia dapat curi satu mata. And untuk match ni sebenarnya aku pujilah tindakan yang dilakukan oleh Fandi Ahmad. He did a very very good job. Sebabnya dia berjaya untuk set up sebuah pasukan yang sangat-sangat kuat dekat bahagian belakang. Tinggi lampai, ada fizikal yang bagus, masuk habis naturalisasi, kacukan semua masuk untuk dapatkan satu defensive unit yang sangat-sangat solid. Cuma masalahnya JDT yang Fandi Ahmad jumpa season ni bukanlah JDT daripada previous season. Yang mana dia ni sebenarnya tidak lagi mengharapkan satu shot saja untuk menghasilkan gol. Kalau kata kau cuba untuk halang Bergson, akan datangnya Forestieri. Kata kau halang dua orang duo ni, akan datang seorang budak muda bernama Arif Aiman yang akan kucak-kacikan defend kau. Kata semua player-player dekat bahagian depan front three ni, semua kau kunci kau-kau. Akan ada pula rembatan jarak jauh daripada Leandro Velasquez ataupun Juan Muniz yang mungkin akan mencetak gol buat pasukan JDT. So senang cerita kat sini, poin aku adalah kau bertahanlah kuat macam mana sekalipun, lihat macam mana sekalipun defender pasukan kau, JDT tetap akan ada cara untuk convert chances yang ada. Itu jugalah sebenarnya yang berlaku dalam match ni apabila pasukan Seri Pahang decide untuk setback, cuba untuk defend from the deep. Tapi kemampuan yang ditunjukkan oleh Jody Ahmad untuk menghasilkan long ball yang tepat dan kena pass macam tu, akhirnya berjaya untuk mencari Forestieri dan juga berjayalah untuk mencetak gol pertama buat pasukan JDT. Ini kan Pahang tewas dengan jaringan 2-0 dalam match ni, tapi secara overallnya aku rasa Fandi Ahmad sepatutnya happy, sepatutnya banggalah dengan pasukan dia. Ini kan dalam match yang berakhir dengan scoreline 2-0 memihak kepada pasukan JDT ni. Secara overallnya aku rasa Fandi Ahmad sepatutnya happy lah dengan scoreline ni, menangkan dia beraksi tanpa beberapa tonggak utama yang on loan from JDT. Walaupun bermain secara bertahan, tak kena belasah dekat SSI ni, dah cukup cukur lah, rahmat lah ni untuk kau. Manakala untuk pasukan JDT pula, 49 gol daripada 12 perlawanan, tak sampai separuh lagi Liga Super kita. Aku cakap kau rekod ni memang sangat-sangat gila, tak masuk akal weh. Tengoklah waktu end of season nanti, mampu tak JDT menghasilkan lebih daripada 100 gol season ni. And last sekali kan, kita tengok pula apa yang berlaku di Stadium MBPJ. Perlawanan antara Selangor yang turun menentang pasukan Kedah, Faisal Halim turun menentang Tok Guru dia iaitu Nafuzi Zain. Untuk match ni saja sebenarnya ada berlaku at least 3 keputusan yang sangat-sangat kontroversi daripada pengadil. Pertama sekali adalah penalti yang dihadiahkan kepada pasukan Selangor selepas kalau Mungo Al-Hafiz dikatakan menjatuhkan Johandri Orozco. Aku bila tengok balik replay daripada beberapa angle, kita nampak ada angle yang seolah-olah macam foul bola tu. Tapi ada ada satu angle yang bagi aku agak jelas, kalau kata kita replay dari segi slow motion, nampaklah sebenarnya Johandri Orozco ni lepas dia chip bola tu, dia memang niat nak diving lah. Walaupun aku tak mampu untuk baca niat dia, tapi dari segi body language aku tak rasa itu adalah satu keputusan tepat untuk memberikan penalti kepada pasukan Selangor. Seterusnya adalah kad merah yang dilayangkan kepada pertahanan pasukan Kedah, yang merupakan kesalahan Dokso lah ataupun dinaik obvious goal scoring opportunity yang akhirnya memberikan advantage kepada player-player pasukan Selangor untuk mendapatkan goal kemenangan diorang lepas tu. Untuk insiden ni, aku tahu dekat TikTok sekarang ni sedang viral satu angle yang nampak seolah-olah Muhairi ni memang tersadung kaki sendiri, sepak kaki sendiri sebelum jatuh. Tapi kalau kata kita tengok replay dekat YouTube ataupun dekat TV sendiri pun, nampak Kamil sebenarnya ada melakukan kontak tu satu. Yang keduanya, bila dilayangkan kad merah lepas tu, kau tengok reaction daripada Kamil sendiri, kau tahu dia ni sebenarnya memang bersalah. So untuk insiden ni, aku memang setujulah dengan keputusan red card tersebut. Seterusnya, keputusan kontroversi yang ketiga yang berlaku dalam match ni adalah gol kemenangan pasukan Selangor hasil daripada free kick kad merah tadi. Yang mana lepas Johandri Orozco tendang, kena palang keluar balik dapat kad Yazan, Yazan tap bola tu dapat kad Rauf Abdeh, Rauf Abdeh
tap masuk dalam gawang, dia dikatakan offside. Sebabnya agak sukar untuk kita nilai, untuk kita judge goal ni. Melainkan replay tu pun ada angle yang sengit-bengit macam tu. So untuk insiden ni, aku ambil keputusan untuk kecuali lah, tak nak masuk mana-mana pihak. Mungkin pengadil ada better view lah dekat sini. Yang ni kita boleh terima. Yang dua tadi, aku tak rasa pengadil ada better view daripada kita. Apa-apa sekali pun guys, secara overallnya untuk match ni, aku tetap rasa anak-anak buah Nafuz Izzin deserve at least 1 point lah. Menangkan persembahan dia orang pun cukup-cukup baik pada perlawanan tersebut. It's just that keputusan-keputusan kontroversi yang berlaku sepanjang perlawanan ni lah sebenarnya yang mengganggu sedikit lah momentum pasukan Kedah dalam match ni. So selepas 12 perlawanan, Selangor berjaya untuk duduk di tempat yang kedua dalam Liga Super. Beza jarak agak jauh lah dengan pasukan JDT. Tapi melihatkan kepada gap yang dah mula ada dengan pasukan ketiga dan juga keempat ni, membuatkan aku rasa Selangor dah dapat momentum lah. Siapa yang cakap macam tu sebelum ni? You fikir sendirilah. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai keputusan-keputusan kontroversi oleh pengadil dalam match antara Selangor mentang pasukan Kedah tu? Betulkah kemenangan Selangor dibantu oleh pengadil? Korang boleh kongsikan dengan aku dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku geng. Assalamualaikum. Cakap banyak pun tak guna. Nak konden-konden brief pun tak guna. Sebabnya dia ada better view katanya. Kau cakap banyak, itu bukan ada VAR.